Barokatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau ada di kantor bupati, ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Hei. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Mat Ali mati. Kau yang bilang. Tunggu dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang menarik perhatianku dari pertama saya datang. Ini ibu ini nih. Sini dulu ibu. Dari tadi ini ibu kasihan berjemur. Tunggu dulu ibu, saya kasih hadiah ibu ya. Ibu. Ibu mana giginya? Adik. Ini hadiah. Tunggu dulu. Saya kasih lagi hadiah, tambah lagi hadiahnya. Satu. Dua. Kenapa saya kasih hadiah? Dari tadi beliau berjemur di sini. Kalau orang berjemur mau nonton artis karena dia mau dihibur. Tapi ini berjemur dari tadi karena mau dengar ceramah. Allah. Oh, enggak ya. Kau bukan mau kukasih semua hadiah. Ayo, ya sudah. Ya. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustaz. Sudah duduk. Jangan lindungi orang. Tentu yang duduk di sini dan berjemur jauh lebih besar pahalanya daripada yang duduk di sini. Ya pasti nih di sini tidak berkeringat. Tapi Mat Ali lebih banyak lagi pahalanya dari kita semua. Kenapa? Karena dia sponsor. Semua kebaikan ini terjadi dengan izin Allah melalui kemurahan hati Pak Mat Ali dengan istri. Halo. Hei. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah. Nah, kata Nabi, kalau ada jenazah diantar, tiga yang mengantarnya. Berapa ibu? Tiga. Berapa? Tiga. Bukan tiga istri pak. Tiga yang mengantarnya. Tapi kata Nabi, dua yang kembali, tinggal satu yang menemanimu. Apa gerangan yang tiga itu? Satu, keluarga. Datang sepupu, datang sanak, datang keluarga, anak istri mengantar. Tapi begitu masuk kubur, apa dia mau masuk temaniku di kuburmu? Meskipun waktu dia gombal kita, dimanapun kau pergi, aku akan mengikutimu.
gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Nah, meninggal. Begitu masuk kubur, apakah suaminya mau masuk? Bu, wih, itu yang pakai kacamata semua. Ibu-ibu gaulnya pasti montong ini. Iya toh? Warna bajunya warna janda. Bu, kira-kira kalau ibu mati suami masuk dikubur? Ada temanku nih haji tahun 2016. 2006. Waktu meninggal, istrinya bengkak matanya. Rasanya enggak bisa lanjutkan hidupku, Ustaz. Ini istriku baik betul. Kira-kira Pak Mat Ali begitu. Ya Allah, baik sekali, Ustaz. Saya bisa seperti ini, sukses seperti ini, gara-gara istriku, Ustaz. Separuh jiwaku sudah lenyap. Hebat juga ini. Kan biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya itu jarang yang menangis. Ya kan? Ini menangis sampai bengkak matanya. Dalam hati saya, hebat juga ini Bapak. Belum di setengah tahun, saya pergi jogging di Karebosi. Jalan-jalan. Ketemu kayak yang tadi menangis-nangis bengkak matanya. Di sampingnya ada perempuan. Cantik, masih muda, panjang rambutnya putih. Tidak pakai jilbab. Saya jalan, ketemu, Pak Ji, gimana kabar? Baik. Jalan-jalan-jalan, saya tanya, Ji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Begitulah nasibmu nanti kalau mati ke semua, Ibu. Hei. Nah, dengar mama nyece, istriku di rumah. Dia bilang, itu cara mamu, jadi nanti kalau kau mati, kau mau kawin. Kalau saya mati, kau mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kenapa kau nak sibuk dengan istriku? Kenapa kalau saya panggil sayang? Oh, kalau saya di depan istriku romantis. Kalau dia marah, aku buka bajuku baru joget. Saya bilang, sayangku, sini kau dulu. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal. Masih hidup kau saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh? Jadi kalau meninggal jangan harap suamimu, jangan harap istrimu, jangan harap keluargamu mau temani kau masuk di kubur, tidak mungkin. Jangankan masuk di kubur, menemanimu saja satu malam di atas kuburmu tidak bakal mau dia. Itulah sebabnya kalau mati kau nasang tau ogie, ewaya demu. Satu, dua. Apalagi yang mengantar kita? Mobil, harta keluar. Kalau Pak Mat Ali meninggal, banyaknya hartanya ikut mengantar. Mobil Mercy. Itu, bayangkan mobil Mercy begitu cantik, mewah, mahal. Saya pernah membayangkan Pak Mat Ali, kalau begini mobilku, empat istriku di atas, luar biasa. Nikmat dunia sudah saya, Pak. Tapi dia bilang orang, bagaimana mau empat? Oh, aku dua saja, nah bertengkar. Apalagi kalau empat. Ya, Bu? Ya. Mau kau suamimu setia? Ibu-ibu, mau semua suami setia? Betul. Betul. Gantungkan wajahmu di hatinya. Insya Allah dia tidak kemana-mana. Bagaimana caranya, Ustaz? Jangan suka ngomel. Gak ada orang tahan itu kalau istri suka ngomel. Ada ibu-ibu pernah bertanya di Makassar, Ustaz, kenapa itu suamiku nak tidak betah di rumah? Bawaannya mau lari saja keluar dari rumah. Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah, Bu, ada orang suami istri. Ini istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang. Mangomel. Suatu saat suaminya punya ide. Nah, bawalah istrinya beli berlian, beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini istrinya. Senang. Dalam hati suaminya, saya bawa kemana ini istriku? Oh, udah ingat, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur tua sudah 400 tahun umurnya. Dia bawa istrinya.
kita pergi lihat sumur tua yuk. Ayo nih, sampai di sumur tua. Nabi bilang suami adik, lihat kebede itu dalam gak? Dalam. Banyak airnya, sedikit ji. Ah masa? Iya, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, berarti aman ini. Jodoh dekat-dekat sumur. Lihat aku sayang. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk. Duh, jatuh. Nabi bilang suaminya, ngomel mah kau di situ. Ngomel kau sampai pagi, saya tidak dengar juga. Suaminya di atas santai-santai. Rasa kau. Satu jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk hitam tinggi besar keluar dari sumur. Syok. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu di sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru satu jam di dalam, lebih baik saya lari. Woi, bu. Jin saja tidak mampu kalau kau tukang ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Ya, hei. Maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak meninggal tidak mungkin istri masuk. Begitu Ibu meninggal tidak mungkin anak istrimu, anak suamimu masuk di kubur. Tidak. Maka kalian akan masuk sendiri. Yang kedua yang menemani kita apa? Harta. Keluar semua harta. Tapi demi Allah begitu kau mati, hartamu mulai yang paling kaya sampai paling miskin sama yang dibawa masuk di kubur. Apa? Kain kafan. Bukan kain sutra. Barangkali yang paling banyak duitnya di sini, di tempat ini, siapa? 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 Ahmad Ali. Tapi hebatnya ini Pak Ahmad Ali serta istri, banyak duitnya tapi masih mau ngurus masjid. Hey, sumpah kah ini, sumpah kah? Berapa kali mah diundang tinggi motong, susah saya datang. Kenapa? Jauh dan berkelok-kelok. Saya bilang sama kameramen tuh di tadi depan, siap-siap kok. Kalau kau saya muntah, kasih siap kok anu, kantong plastik. Iya toh? Iya. Tapi alhamdulillah ada Mat Ali undang Das Atlati. Kenapa mau? Karena kalau Mat Ali undang saya, aman urusan. Iya toh? Maka bersyukur kok ada orang kaya mau urus masjid. Bukan cuma urus masjid, nah bantu ku, nah bangunkan ku nanti pasar-pasar yang ada di masjid. Bukan seperti pasar jual. Jangan tong ku mau jual ikan di pasar. Bukan itu. Bukan jual ku ikan, jual kelapa, bukan. Tapi yang seperti toko-toko modern. Apa namanya? Indomaret. Hah? Indomaret. Yo, Indomaret itu orang-orang lain punya. Ini nanti masjid punya. Namanya Masjid Mart. Ya, alhamdulillah ada orang kaya yang baik istrinya. Karena biar mau Mat Ali, istrinya tidak mau, tidak jalanin urusan. Ya, maka doakan suami istri setia. Anaknya soleh dan soleha. Hebatnya lagi, Allahu Akbar, mendatangkan ustaz. Banyak orang kaya, apa nak datangkan? Artis. Apa ku dapat kalau artis datang? Candolendoneng. Tahu ya itu candolendoneng? Roknak sempi, naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, kelihatan sedikit, kelihatan sedikit. Enggak juga nak kasih pegang kok. Kenapa ke Cina-Cina aja kok? Iya toh? Iya. Hei. Enggak nak kasih pegang kok. Kenapa ke Cina-Cina mau? Baru ada gitu Pak Haji dan temennya. Udah bandingkan pahala istrinya dengan pahala artis. Pasti dikalah paham istrimu. Istrimu makan lek.
Iya. Iya. Tapi alhamdulillah ada anggota DPR kita, dia wakili suara kita ke pusat, istri beliau wakili suara kita di provinsi, masih mau ngurus masjid dan mendatangkan ulama. Kalau ulama didatangkan, insya Allah berkah Allah turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Penduduk suatu negeri bikin tablik seperti ini, mendatangkan ulama, mendatangkan penceramah, memperdengarkan ayat-ayat Quran, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Saya ceramah, bukan saya yang jago. Saya ceramah, bukan saya yang hebat. Tapi siapa Bapak Ibu sekalian yang hebat di hadapan Allah? Saya tidak ada artinya ketika tidak ada Bapak Ibu. Saya ceramah di sini, berapi-api, keluar hebat saya ngomong, tapi tidak ada yang nonton. Dewa orang yang bilang, sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh? Iya. Iya. Makanya kalau ada tuan-tuan guru, ada Ustaz di sini, jangan kau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Nah kau bisa jadi Ustaz karena ada pendengarmu. Kau bisa jadi Ustaz karena ada santrimu. Kalau tidak ada mereka, tidak bisa kau jadi Ustaz. Tapi kau sendiri pasti kau gila. Ya. Hei. Ya. Nah, kalau meninggal nanti orang kaya yang masuk paling kain kafan, bukan kain sutra. Tidak ada orang kaya pas mau dikubur, Nabi bilang anaknya, kasih masuk tawa iPhone 13, kasih juga PCB, kasih tongi AC. Tidak, jangankan handphone, kaos kaki saja kau mau pakai, tidak boleh. Mat Ali beserta istri, harum, wangi, tapi begitu mati tidak mungkin bisa pakai parfum, kecuali kapur barus. Pernah ada orang meninggal toh? Kapur barus dikasih kok. Hartamu tidak akan mungkin masuk di kuburmu. Yang ketiga, yang mengantar kita, apa? Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Nah, masuklah kita kembali, seluruh pengantar kembali. Maka Nabi katakan, kalau masuk mako dikubur, tidak bisa mako sholat. Kalau masuk mako dikubur, tidak ada lagi yang kau bisa lakukan. Ini ada Pak Polisi yang lagi shooting saya. Bukan India ini, bukan. Ini Polisi Republik Indonesia. Nah, gua ketawa. Ah, kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hei! Hei! Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak, biar kau acara rata. Alhamdulillah, ada Kapolresnya. Kalau Kapolresmu hadir di satu acara, itu artinya negara mendukung kamu. Ini bukan polisi yang, ini bukan Pak Yudi yang hadir, tapi siapa yang hadir? Polisi Republik Indonesia. Artinya kalian dilindungi oleh hukum. Kalau ada macam-macam ganggu kau polisi yang lawan. Makanya jangan kau musuh polisi. Yang kau maki-maki polisi, polisi kafir. Tidak ada kasih kau izin. Tidak bisa kau ceramah. Mau kau lawan, nak kasih kau gas air mata. Makanya jangan musuh polisi. Hei, ibu, dirampok rumahmu, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari? Tidak mungkin kau cari Satpol PP. Apalagi kalau dia pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada? Ku tahu lagunya kalau pegawai honor. Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah.
Salatullah salam. Ayo semua, semua kita sambut. Taha Rasulillah. Makanya ada musuh polisi. Hei, saya di ceramah Makassar, macet. Macet, tidak bisa gerak mobil. Saya baca surah Yasin. Yasin wal Qur'an. Tidak goyang-goyang mobil. Saya ganti lagi, ah, mungkin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tidak goyang-goyang. Begitu kubuka kaca, benar lihat ke polisi lalu lintas. Ih, Pak Ustaz, Ustaz meleng-meleng. Tapi Ustaz, lewat ke Ustaz. Tidak ada kubaca, langsung lewat lah mobil. Kenapa? Karena ada polisi lalu lintas. Makanya jangan kau musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan. Hei, kenapa kau ketawa? Hah? Hei, hei, biar minta uang kalau tidak kau kasih, tidak ada gunanya. Maka kau juga salah. Kenapa kau kasih? Mau dapat ikhlasnya, motor ku pinjam jika. Kenapa kau tidak bawa surat-surat? Namanya polisi, kau bilang mohon kerjasamanya pak, mohon kebijaksanaannya. Eh, kau kasih, baru kau cerita. Itu namanya poro-poro singkulu. Hei, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat aja pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat gitu. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu yang di jalan, kasihan anak buah. Biasanya kakak komandan perintai. Tapi itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi, polisi, polisi Republik Indonesia. I love you fool. Ya, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu kita masuk di kubur, semua urusan habis. Tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi amal. Pak polisi, tugas sampai di Papua tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun. Orang Sulawesi Selatan datang merantau ke Montong. Ternyata di sini tidak nyaman, susah cari kerja. Masih ada pilihan? Apa? Pulang lagi di kampungnya. Iya toh? Iya. Bapak ibu merantau ke Malaysia, ternyata di Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pulang. Tapi bu, kalau di dunia kau menderita masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kau dikubur, ada pilihan? Ada pilihan? Masuk di kubur sudah dibungkus. Pas hari dia bilang, eh, tidak enak di sini deh, keluar lagi deh, pulang dulu. Kalau kau pun keluar pakai pocong, lari semua orang. Saya di kubur tiba-tiba keluar, masuk di medsos, Dasat Latif jadi pocong. Iya toh? Maka kata Nabi Kotama Nuki Burue, yang pertama kali diperiksa, sholat. Ada penjual gogos. Tahu penjual gogos? Tahu. Nah, pesan sama istrinya, karena takut pulang dengar taksiah bicara soal asap kubur ini Ustaz. Pulangi, nah pesan sama istrinya, dek sayang, makna kalau saya mati besok, jangan kau bungkus kak kain kafan, bungkus mak saja pisang supaya dikikir, dipikir kak pocong. Betul, ternyata meninggal
Dibungkuslah dia pakai daun pisang. Begitu pulang pengantar, datang malaikat. Dilihat, kenapa ada gogos? Bakar. Tidak jadi ditanya, langsung dibakar. Tak kira bisa ngetipu malaikat, pret. Nah, masuklah dia di kubur. Pertama kali diperiksa, sholat. Adik-adik, Pak, tidak mungkin hidupmu di dunia bagus kalau sholatmu tidak beres. Tak mungkin. Contoh, saya kenal dengan Ibu Nilam Sari. Bapak Ibu tahu Ibu Nilam Sari? Tahu? Ketua DPR orang Parigi, Sulawesi Tengah. Nah, beliau orang Parigi. Datanglah saya ke Palu. Landing. Saya telepon beliau. Bu Ketua, saya lagi ada di Palu. Maukah ini kasihan keliling-keliling di kota Palu, cari orang Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada mobilku. Nah, bilang Ibu Ketua, wah, saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi tanama kau Ustaz, tunggu mi. Ibu Nilam telpon ajudannya. Ajudan, siap Bu. Hari itu Ustaz Dasar di bandara, kau pergi jemput, bawakan mobil Land Cruiser, isi full tankinya, jangan lupa kasih pembeli bensin. Selesai urusan. Datang ajudan. Tapi Ustaz, ada kirimin dari Ibu Nilam. Ah, kenapa lagi ada amplop begitu? Dalam hati itu memang itu ketuk. Iya toh? Sudah. Ada mobil, ada full bensin, dikasih lagi pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku, gampang tuntas di Palu. Kenapa? Saya kenal sama yang punya Palu. Sebaliknya, ada orang datang dari Makassar, tidak pernah ketemu Ibu Nilam, tidak pernah kenal, tidak pernah baku lihat, datang ke Palu, landing, dia telpon Ibu Nilam. Ibu Ketua, saya ada di Palu, tolong dulu pinjamkan mobilnya. Kata Ibu Nilam, siapa ini? Tidak pernah setahun, tidak pernah kenal. Siapa ada telpon Ibu Nilam? Siapa? Ajudan? Tidak mungkin. Siapa ada telpon? Kapolres. Tangkap itu. Bukan tipu. Tidak kenal dia pinjam mobil. Tangkap. Bukan dapat mobil, dapat borgol. Begitu juga kau hidup di dunia. Kau hidup di montong. Tidak pernah kau sholat. Kau sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba kena musibah. Ya Allah, capek sudah sehidup ini, ya Allah. Capek saya sudah menghadapi masalah ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Iya. Pak, Bu, Ustaz capek meni kasihan cari nafkah karena kau tidak sholat. Ustaz, kenapa ini anakku nakal betul? Tidak sholat. Ustaz, kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Tidak sholat. Demi Allah, tidak mungkin Allah bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya. Tuhan apa yang mensengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya? Tuhan apa yang baik kalau dia orang yang baik sholatnya disengsarakan hidupnya? Tidak mungkin, bukan Tuhan itu. Contoh lagi, ini ada Kapolres, ada ajudannya. Ini papa ini, ada ajudan. Kalau beliau panggil ajudannya, ajudan, langsung lari. Iya toh? Tanya sama Pak Kapolres, ajudan, siap komandan. Biar ada kacang di sini, nama aku sama kini. Tanya-tanya itu, tanya mi. Tidak mungkin. Iya toh? Mana ada ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu komandan. Dia lehermu. Ajudan, komandan gak lihat saya sibuk. Itu kadang anak buah itu kasar. Kalau aku komandannya, siap salah komandan. Temen pantatnya, siap salah komandan, siap salah komandan. Datang sama istrinya di patolo-tolo lagi. Bodoh memang kamu, kenapa kau tidak lawan? Aku mau dilawan dan dia komandan. Makanya aku suka ngomel-ngomel sama suamimu dong di semua ini. Ikhme itu kalau cantik kok. Suaminya nak kasih seperti budak. Marah sedikit dia bilang, bodoh memang kau ini.
waktu gitu ada suamimu bodoh? Kalau tidak ada, siapa carikan kau nafkah? Hah? Jaga kau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masuk kubur tidak ada lagi. Yang pertama, perbaiki sholat. Adik-adik ini yang kecil-kecil, kalian bisa jadi tidak ada nilainya mau diwontong sekarang ini. Tapi 10, yo sama ji, ah. Kau gosipnya semua ini. Ini yang kecil-kecil ini. Nih. Saya juga pernah alami seperti itu. Kenapa saya jadi ustaz? Karena dulu kalau ada orang ulama datang ke masjid, saya lihat luar biasa. Dicium tangannya, kuenya beda. Naik mobil, dibukakan pintu. Saya bilang, enaknya jadi ustaz di. Alhamdulillah. Meskipun saya tidak pernah pesantren, meskipun saya tidak pernah mondok, bisa jadi ustaz sekarang. Karena apa caranya? Karena salah satu rumusnya, saya perbaiki sholat saya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau sholatmu baik. Tidak mungkin. Kenapa ya? Susah sekali hidupku. Padahal saya sembayangmu, bos. Kalau sembayangmu selesai baik, Allah yang urus itu sama urusannya. Nah, sekarang bagaimana mau hidupmu bagus kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ya Allah, perbaiki daganganku. Ya Allah, perbaiki kebunku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Kamu pikir Allah tidak dengar? Allah dengar itu doamu. Allah dengar itu permohonanmu. Maka Allah menjawabnya dengan kalimat apa? Hayya alal falah. Sini kau. Saya kasih kau apa yang kau minta. Itu artinya hayya alal falah. Hayya alal falah itu maknanya, mari saya kasih kau kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu minta saya kasih kamu. Tapi kan tidak. Hayya alal falah. Apa kamu jawab? Tunggu, lagi ada pembeli. Nabi bilang, Tuhan urus maka pada pembelimu. Makanya 17 tahun kau dagang, kau tidak bisa lepas dari kredit. Utang terus. Alhamdulillah ada bank syariah Indonesia. Apa tadi itu? Kerjasama bank syariah Indonesia dengan Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan bank syariah juga kerjasama sama Dasar nanti. Jamaah kita datang amplop 6 saja. Ini cemburumu. Jelas ya. Nah, masuk pertama kali diperiksa sholat. Kalau sholatmu baik, nah kadena minta, kau makasih sampai jammu, amalakmu lainnya diterima. Peresai. Kalau baik sholatmu, diperiksa puasamu, diperiksa hajimu, diperiksa sedekahmu, diperiksa zakatmu, periksa silaturahmimu, periksa infakmu, semua diperiksa kalau sholatmu baik. Tapi begitu sholatmu tidak beres, kata Allah, hapus semua itu amalnya, tidak ada gunanya. Biar kau bangun masjid 2, puasa Ramadan kau, tapi kalau tidak sholat kau, langsung dihapus itu semua amalnya. Paman Ali, baru-baru saya dari Jakarta, kita satu pesawat. Kalau Ramadan, semuanya orang saya rasanya kalau dia Islam, pasti puasa di atas pesawat itu. Tapi begitu tiba waktu sholat subuh, apa? Air. Duduk. Capek ibu? Capek? Capek? Tapi pasti busa-busa kali paham. Nah, saudaraku, biar bagus kau punya ibadah, bagus kau punya amal, tapi tidak ada kuncinya, tidak mungkin. As-salatu miftahul khair. Salat itu kunci kebaikan. Berarti kalau tidak ada salatmu, tidak ada kuncimu. Bu, ibu punya duit 10 juta. Kasih masuk lemari. Kunci. Begitu ibu pergi pasar, hilang kuncinya. Masih bisa buka? Masih bisa? Nah, bilang itu ibu di sana bongkar. Berarti itulah ibu yang suka curi warna suaminya. Bongkar!
Di dunia kau bisa bongkar, tapi di akhirat belum pi kau bongkar, kau lebih dulu tak bongkar. Kan kau pikir macam-macam, sambayang kau bos. Ustaz, tidak ada bacaan ku hafal. Wala ta'asu min rahillah. Jangan kau putus asa. Solusinya, datang kau berjamaah di masjid. Ini tujuannya kehadiran Dewan Masjid Indonesia. Diajak kau datang ke masjid. Yang tadi dilantik, lihat-lihat kau mukanya. Kalau dia tidak pernah nongol di masjid, tulis kau baleho depan masjid. Gayamu ji. Tidak pernah datang di masjid. Pret. Hei. Itu enaknya di masjid sholat. Satu, tidak perlu kau bingung apa kau baca. Allahu Akbar. Dia mah kok. Tidak baca Fatihah sah-sah. Tidak baca tahiyat sah-sah. Kenapa bisa Ustaz? Semua bacaan imam wakil. Tapi kalau kau baca lebih bagus lagi, lebih banyak pahalamu. Kalau tidak ada kau hafal, baru kau taubat. Allahu Akbar. Nah, dia kok saja. Anu ni kau hafal Ustaz. Sudah waladzallin. Nah itu loh. Waladzallin. Amin. Sudah sah sembahyangmu. Sah. Tapi tidak kau hafal usalli Ustaz. Usalli. Niat. Tidak harus kau ucapkan. Dalam hati, itulah perkaranya. Saya tidak hafal. Ya mako. Kalau mau baca, misalnya, sholli fardad duhuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman, kalau imam, makmuman, karena kau makmum, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arabnya. Bahasa Bugis boleh. Wakate mas sampai lorok empat rakaan. Sur wajib nasabah pungallahu taala. Allahu Akbar. Bahasa Bugis. Bahasa Indonesia. Saya niat solat duhur empat rakaat. Wajib hukumnya bagi saya lillahi taala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu Ustaz. Bila mau saja Tuhan sembahyang duhur. Allahu Akbar. Selesai. Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu hebatnya salat. Tidak perlu kau pusing apa bacaan karena imam yang wakil. Hebatnya lagi di masjid, insyaallah merapatkan persaudaraan. Itulah tadi yang disampaikan MC. Di masjid kita berjaya. Kenapa berjaya? Tidak mungkin ada kejayaan tanpa persatuan. Di masjidlah kita bisa bersatu. Mana buktinya? Lihat, orang kalau dalam masjid, datang dari kanan menghadap kiblat, datang dari selatan hadap kiblat, datang dari utara hadap kiblat, datang dari barat menghadap ke barat. Tidak mentang-mentang datang dari selatan, dia menghadap selatan. Datang dari timur, dia menghadap ke timur. Datang dari utara, menghadap ke utara. Bukan berjamaah namanya itu. Iya toh? Coba lagi lihat. Mulai dari bahasa, suku apapun pasti sama bahasanya. Mulai dari takbir. Takbir tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Tapi kalau doa boleh bahasa masing-masing. Tapi takbir tidak boleh. Bayangkan kacaunya sholat seandainya boleh pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab. Pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang jamaah dari tanah Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Ungallahu ta'ala malopo. Datang pula orang Makassar. Kareng Allah Ta'ala lompua. Jamaah ketiga dari Toraja Mu'allam. Bung Allah Ta'ala tonggung aja. Ternyata jamaah keempat penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang.
Jamaah kelima datang anak gaul dari Jakarta. Dia pakai bahasa gaul. Allah, gede banget gitu loh. Iya toh? Maka sesungguhnya saudaraku, makna dari kehadiran Dewan Masjid Indonesia mempersatukan kekuatan yang ada di Parigi Montong. Tidak boleh lagi ada yang berkata, saya partai ini, saya ormas ini, saya ini. Kalian semua sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki sholat, datang berjamaah, masuk di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Setelah itu, putus segala amal-amal kita, kecuali tiga hal. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Saya tanya bapak, bisa enggak anaknya jadi anggota DPR kalau tidak pernah ikut pilcaleg? Bisa? Ustaz, bisa enggak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah mencaleg? Tidak mungkin. Bisa enggak anaknya bapak ibu jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Pernah daftar saja belum tentu jadi polisi kalau enggak lulus. Bisa enggak anakmu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha tidak jadi dokter? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tidak pernah caleg? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa. Maka sesungguhnya Allah lebih memudahkan orang yang jadi soleh dan soleha daripada jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR perlu kumpul massa, perlu uang, perlu masuk partai. Tapi jadi soleh dan soleha tanpa partai, tanpa uang, bisa semua kita lakukan. Maka anak yang soleh dan soleha, ketika bapak ibunya masuk kubur, doanya dari anak-anaknya. Tapi sayang orang tua sekarang lebih bangga anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak pernah hadir di masjid bersama. Bapak ibu yang saya muliakan, bapak kalau sudah meninggal, mau lihat masa depanmu nanti di kubur, lihat anakmu sekarang. Kalau subuh dia pergi masuk masjid, harapan sudah itu. Kalau malam Jumat kau lihat anakmu di kamarnya baca Yasin sama adiknya, harapan sudah kau itu, meskipun kau hanya pegawai honor. Orang sekarang bangga sekali kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Dia bilang, hebat Ustaz, masih SD pintar di bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Ini makan Inggris. Itu anak-anak di Inggris, Pak. Bahasa Inggris semua. Pernah lihat anak-anak yang jago bahasa Inggris? Pernah toh? Pernah. Memangnya kalau dia berdoa, dia pakai bahasa Inggris. Oh my God. Please help me, my mother. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Sudah menuhur. Satu tadi, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kata Nabi, adalah sedekatun jariah. Sedekah. Pak, bu, kalau ada masjid dibangun, bantu. Bantu pakai duit kalau ada duit. Kalau tidak duit, hanya mampu beli sandal jepit. Di kampungku bilang sandal Jepang. Tidak tahu kenapa disebut sandal Jepang. Kenapa tidak dibilang sandal Korea. Nah, kita hanya mampu beli sandal jepit, beli ke 10 pasang, simpan di masjid. Dari masjid orang pakai pintu masjid ke toilet, ada di pahalamu. Kau lihat kudung di masjid sudah rostok. Putih bukan, coklat bukan, hitam juga. Lamu-lamuan mi, ikat-ikat dia mi. Beli kau satu, paling bagus masjid. Sudah kudung 150 ribu, sudah bagus. Bawa kau di masjid. Selama kudung itu dipakai, selama itu dipakai pahalamu. Tolong dengar baik-baik ini, kalau ada takbir masjid. Jangan simpang saldonya orang. Nah. Hey. Bertanggung jawab kau di akhirat. Kalau uang sudah diserahkan orang kau tidak pakai, jangan simpan di saldo. Jangan jadikan dia apa? Jadikan kipas. Karpetmu sudah gak 2 tahun ganti supaya orang senang sujud di situ. Uangnya orang yang 2 juta jadikan karpet supaya orang pakai beribadah kepada Allah.
ganti AC-nya, perbaiki mic-nya. Jangan kau simpan saldo. Saldo kah 150 juta? Saya baca keterangannya. Khotbah honor khatib Jumat 150 ribu. Kamu ketawa serius ini. Ini mi perlakuannya orang sama penghafal Quran. Kalau pejabat mau datang di rumahnya, nak potongkan ayam, nak jemput, nak kasih rapi rumahnya, padahal koruptor. Iya toh? Sekalinya Pak Imam nak butuhkan, ndak nak jemput, nak kirimin ojek. Itu ojek nak pakai kasihan motor tua. Nggak ada standar kaki na satu di belakang. Tak gantung minta sini untuk Pak Iman. Hujan lagi, satu mantel di dua hari. Nggak bilang Pak Iman, sampai mendek cek-cek-cek-cek-cek. Sedikit lagi Pak Iman sedih sabar di dua mati tikungan. Basah semua ini. Sampai di rumah, busa-busa kalepa. Pulang, apa nak kasih? Uang 20 ribu nak kasih kondi-kondi. Nah bilang suaminya nah tinggalkan sawahnya tu Pak Iman sama tokonya pergi doakan kau barat kaki rumahmu. Masa 20 ribu jika kau kasih? Apa nak bilang istrinya? Tambahin di situ pisang dua sisi. Ketawa ke semua karena kau begitu keluarga. Bagaimana anakmu mau sekolah pesantren? Bagaimana anakmu mau jadi ustaz? Kalau dilihat begitu ustaz perlakuanmu. Kalau artis kau undang, datang dia cuma lompat-lompat-lompat-lompat, pulang bawa motor. Ustaz kau undang, itu orang lain. Kalau Ahmad Ali sama istri tenang. Makanya doakan dia sehat walafiat, murah rezekinya. Biarkan beliau pusing urus usahanya, kita hasilnya kita makan. Tapi jangan lupa doakan, didukung kalau ada cita-citanya, kita bantu kalau minta pertolongan. Kalau salah kita tegur, kalau salah kita ingatkan, kalau bengkok kita luruskan, kalau tidak mau lurus, ya sudah tinggalkan. Begitu saja ya. Nah, saya masih tiga lagi. Satu tadi, anak soleh, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu dengar ceramah, adik dapat di WhatsApp-WhatsApp, di TikTok, ceramah jelas Al-Latif sebar. Selama ilmu itu orang pakai, Bapak Ibu yang sebar juga dapat pahala. Ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya titip khusus. Enggak usah dipanjang ceramah. Kalau yang tadi belum mau baik salatnya, pulang dari ceramah sudah baik salatnya, sudah dapat kau hidayah hari ini. Besar sekali sudah itu hidayahmu. Kalau yang tadi sudah salatnya baik tapi masih malas ke masjid, pulang dari ini sudah mulai di masjid. Meskipun belum lima waktu, paling tidak adalah maghrib dan isya. Itulah saya senang teman-teman kita di tabligh. Dia tidak urus banyak-banyak. Dia tidak suka kafir-kafirkan orang. Dia tidak suka bidah-bidahkan orang. Yang dia urus, ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Kau belum datang, besok lagi dia datang. Kau belum datang, lusa dia datang lagi. Kau belum datang, besoknya lagi dia datang. Kau datang lagi. Ayo, dia capek, aku panggil semua. Itulah teman kita di zaman tabligh. Alhamdulillah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Burung cendrawasi di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.